谢谢，师兄师姐谢谢。Siang ini mungkin testimoni saya agak lain dengan sesiun sece yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya sesiun sece testimoninya mengenai penyakit. Nah, ini yang saya mau sharing, bukan mengenai penyakit. Ini berkaitan dengan tiga hari yang lalu. Lause yang dari Singapura ada bicara mengenai testimoni mengenai elektronik. Ya, elektronik yang sudah mati ternyata bisa dihidupkan kembali. Ya, ini ceritanya gini. Dua minggu yang lalu remote TV saya rusak. Ya, dari anak saya kasih tahu saya remote TV rusak. Saya bilang, oh mungkin baterainya rusak. Saya ganti baterai yang baru. Udah ganti baterai yang baru, ternyata nggak nyala juga. Terus saya ganti lagi baterai yang baru yang lain. Udah dua kali ganti nggak nyala dari anak saya. Terus saya sendiri juga coba petak tapi nggak nyala. Nah, waktu tiga hari yang lalu dari Lausu Singapura bilang mengenai elektron yang bisa diterapi, saya bisa sama istri saya. Dan istri saya ikut nongkrong juga. Cuma istri saya mungkin merasa ah masa sih kok bisa gitu. Nah, tadi pagi bangun mandi habis mandi saya meditasi 20 menit. Setelah saya meditasi 20 menit, saya ambil remote TV. Ya, saya coba, saya genggam seperti ini. Saya lakukan 20 menit. Setelah 20 menit selesai, saya coba datang di depan TV, saya coba pencet remote-nya. Pencet sekali kok nggak nyala, dua kali nggak nyala, saya pencet 3-4 kali lagi, tiba-tiba nyala TV-nya. Saya kaget. Sampai istri saya, ini benar nyala? Iya nyala. Nah, dari sini saya dapat satu pengalaman yang ternyata longevity luar biasa. Ya seperti yang Lao Tse sedang berbicara, ternyata tidak hanya penyakit yang bisa diterapi, benda mati pun, elektronik pun bisa diterapi dan bisa nyala kembali. Nah, seperti kita tahu secara ilmu fisika, apa benda mati pun di dalamnya ada energi yang dipadatkan. Nah, kita nih belajar longevitologi sudah bicara energi alam semesta. Nah, dan seharusnya dengan adanya longevitologi, energi alam semesta ini memang kalau benda-benda elektronik ya, yang mana kita bisa lihat apa benda mati yang mati bisa dinyalakan lagi, memang bisa ya secara yang ya, jadi sia-sia sekali dengan longevitologi.